berapa lama dah berjaya dekat sini? Berjaya berniaga sate, kalau nak ikut sejarah sate buat ni 30 tahun lebih dah. Pada mulanya buat, bapak pakcik yang buat. Lepas bapak pakcik buat, pakcik baru start balik pada tahun 2002. Pakcik, maksudnya pakcik take over dia lah. Dari 2002 ni sampai ke sekarang. Selalunya di sini sate ayam. Ayam lah, favorite. And ayam saja. Ayam saja. Kalau daging pun, kalau contohnya kalau ada function ke apa tu, barulah pakcik buat. Sebab di sini dia orang tak makan ayam daging apa lah. Ayam yang banyak. And idea ada sendiri. Kau betul kat sini. Bagaimana? Promo kedai. Kalau nak cuba sate pakcik ni, kalau main Kuala Belis, main lah ke restoran Haitian restoran. Di Haitian restoran tu ada lah di depan tu. Jadi pakcik di situlah. Kalau jumpa Haitian restoran, maka ada lah sate pakcik. Mana sate an. Jadi yang sate an. Itulah lebih kurang. Kan? Okay. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat jumpa. Alah canggung, makcik lah makcik canggung. Canggung-canggung lah.